Pembinaan atlet untuk menoreh prestasi menjadi prioritas MKKS Kabupaten Cirebon. Melalui ajang atau turnamen seperti ini, MKKS Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan siswa. Wakil Ketua MKKS Kabupaten Cirebon yang juga Kepala SMP Negeri 1 Karangsembung mendorong agar para siswa bisa meningkatkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat. Di antaranya melalui olahraga futsal yang kini banyak digandrungi oleh para siswa. Komitmen untuk mencetak atlet berprestasi menjadi pembuktian sekolah, terutama dengan memfasilitasi siswa dengan berbagai sarana olahraga. Anak-anak itu latihan futsal karena masuk dalam wadah ekstrakurikuler ya seminggu 3 kali untuk kegiatan futsal itu sendiri. Sebab di sekolah kami ada 12 eskul. Ada sepak bola, bola basket, bola voli, kemudian lari, ya. 12 eskul, jadi tiap hari penuturis di sekolah. Sementara Wakil Ketua MKKS juga meminta seluruh sekolah untuk mendukung perkembangan siswa melalui pembinaan atlet sejak dini, agar potensi atlet bisa dikembangkan dengan maksimal dengan harapan mampu menorehkan prestasi di event Popda, Porda maupun Pekan Olahraga Nasional. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.